Welcome to Mobile Joe's Channel. macam-macam bucket ekskavator Are you ready? Go! Standar bucket ekskavator Standar bucket ekskavator adalah attachment atau, bucket bawaan yang melekat langsung pada ekskavator. Standar bucket ekskavator terbuat dari lempengan baja yang bagian tepinya dibuat cukup tajam, yang kegunaannya untuk memudahkan dalam proses penggalian, pengerukan, atau pengangkatan material. Rotary screening bucket excavator Rotary screening adalah salah satu alat berat yang digunakan untuk menyaring atau memisahkan bahan yang diambil dari tanah atau material yang lainnya. Rotary screening biasanya digunakan dalam proyek konstruksi atau proyek pertambangan yang berfungsi untuk memisahkan batu-batuan dan material yang lainnya dari tanah atau pasir, rotary screening biasanya digunakan untuk menyaring atau mengurangi jumlah bahan yang tidak diinginkan di dalam material yang diambil. Rotary screening ini sangat efektif untuk menghemat waktu dan biaya dalam proyek konstruksi atau proyek pertambangan. hydraulic breaker bucket excavator hydraulic breaker adalah salah satu alat yang dipasang pada ekskavator, beko, atau mesin konstruksi lainnya yang berfungsi untuk menghancurkan batu, beton, atau material keras yang lainnya. Hidrolik breaker biasanya digunakan dalam pekerjaan konstruksi, pembongkaran bangunan, atau proyek penggalian. Hidrolik breaker menggunakan sistem tekanan hidrolik agar menghasilkan tekanan yang tinggi sehingga dapat menghancurkan material yang berbahan keras dengan cepat dan efektif. Ripper bucket excavator. Ripper bucket excavator adalah bucket yang berbentuk seperti gigi yang besar dan panjang, atau seperti kuku yang besar dan panjang. Ripper bucket excavator berfungsi untuk penggalian tanah yang keras atau tanah yang berbatu. Dengan penetrasi yang dalam, sehingga tanah atau material itu akan menjadi gembur dan memudahkan untuk dikeruk atau digali, skeleton bucket excavator. Skeleton bucket excavator adalah bucket yang bentuknya mirip dengan standar bucket bawaan excavator dari pabrik. Yang membedakan adalah pada skeleton terdapat lubang-lubang yang memanjang di seluruh bagian bucket. Lubang-lubang tersebut berfungsi untuk mengeluarkan bebatuan yang kecil. Agar tidak tersangkut bersamaan dengan bebatuan yang besar lainnya, biasanya skeleton bucket excavator digunakan untuk mengangkut bebatuan atau material yang berukuran besar. Crusher bucket excavator. Crusher bucket adalah salah satu alat berat yang berfungsi untuk menghancurkan material yang keras seperti batu, beton, aspal, dan material-material keras yang lainnya. Crusher bucket berbentuk seperti ember atau mangkuk yang dipasang pada ekskavator atau loader. Material yang akan dihancurkan ditempatkan dalam ember Kemudian di bagian bawah ember akan menghancurkan material menjadi lebih kecil. Crusher bucket biasanya digunakan di dalam pekerjaan konstruksi untuk menghancurkan material-material yang teras sehingga pekerjaan lebih mudah dan efisien. Juga dapat menghemat biaya dan waktu pekerjaan.